untuk yang namanya menyembunyikan foto dan video di HP Samsung. Caranya seperti ini, ada dua cara yang bisa kalian praktikkan. Pertama, buka galeri, pilih akun 3 titik, yang ini, pilih sembunyikan album. Jadi yang bisa disembunyikan itu album yang kita buat, kalau sistem tidak bisa, seperti kamera sama screenshot. Jadi pindahkan saja ke sini, atau buat baru. Sembunyikan, maka akan hilang. Untuk menampilkan, matikan yang ini. Cara kedua, lewat file saya, buka file saya, pilih penyimpanan internal, cari folder yang ingin disembunyikan seperti ini, atau di bagian yang ini. Buat folder baru juga bisa, saya akan mempraktikkan. Isi dulu foldernya dengan file, atau sesudahnya bisa juga. Tekan lama, pilih lainnya, pilih ganti nama, tambahkan awalan titik di nama foldernya. Kalian lihat sudah ada garis-garis atau abu-abu. Kalian lihat di sini dia juga hilang karena kita sembunyikan atau ganti nama. Supaya dia tetap tersembunyi, pilih akun 3 titik, pilih pengaturan, ini dimatikan, tampilkan file sistem tersembunyi. Dan bisa kalian lihat hilang folder. Untuk melihatnya lagi, ini tampilkan, baru bisa dilihat atau diakses file di dalamnya. Jadi pindahkan saja ke dalam ini, baru kalian matikan lewat sini. Untuk menormalkan kembali, ini diubah nama, buang awalan titiknya. Jadi silakan dicoba.